Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Ha, apa khabar semua? Hai, siapa bersama Kak Zara pagi ni? Ha, pagi ni Kak Zara ada topik yang sangat menarik. Alah, Kak Zara ni tak habis-habis dengan topik yang menarik. Yes. Bagi Kak Zara, ianya adalah sangat menarik. Kerana apa? Apa yang Kak Zara lakukan ini adalah yang pertamanya adalah Kak Zara cari ilmu untuk diri Kak Zara. Okey, kena cari ilmu. Walaupun yang kita baca itu sebenarnya apa yang telah kita buat. Oh, dia akan mengesahkan lagi. Betul apa yang saya buat. Dan ada juga kita tengok, oh ini tak betul apa yang saya buat. Saya perlu perbaiki. Hai, anda bersama Zara Uthman. Kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Hai, siapa bersama Kak Zara? Ha, nak minta lah, ada satu permintaan. Please share lah video live ni agar lebih ramai lagi orang di luar sana, sahabat anda, sepupu, sepapat. Betul ke ada sepupu, sepapat ni? Siapa-siapalah yang di luar sana. Mereka-mereka yang anda rasa perlukan ilmu pengurusan kewangan ni. Dan Kak Zara, Kak Zara sendiri pun yang terlibat dalam bidang kewangan ni masih lagi mencari ilmu pengurusan kewangan, nak tengok mana lagi apa yang betul yang Kak Zara ya dah buat, apa kesilapan yang Kak Zara dah buat, apa yang perlu Kak Zara perbaiki. Tak boleh nak rasa selesa bila time kita rasa oh saya dah cukup ilmu, saat itulah kita akan mengalami kejatuhan, kata mentor dan sifu Kak Zara. Kita tak boleh berhenti mencari ilmu, menuntut ilmu dan mempraktikkan ilmu yang kita dapat. Jadi ilmu yang kita nak ni, pagi-pagi kita tak mau cari berita. Berita mengisi kotak fikiran kita ni, subconscious mind kita ni dengan berita-berita pembunuhan, penipuan, ialah yang tragis-tragis, berita-berita sedih, sebab kita tak nak kepala otak kita, minda, okay, minda kita ni termasuk virus, okay? Kita nak pagi-pagi ni kita excited, kita excited menghadapi kehidupan ni. Kak Zara rasa bila Kak Zara live ni pagi-pagi, Kak Zara rasa teruja dan lagi excited. Kan? Kak Zara bangun, jadi Kak Zara cari ilmu untuk share dengan anda semua. Jadi Kak Zara excited sebenarnya untuk diri. Untuk diri, apa lagi yang perlu saya perbaiki? Oh, ini betul, ini salah. Hai, siapa bersama Kak Zara tu? Nak minta tolonglah, satu pertolongan. Share lah video live ni. Ringan-ringankan tangan, tekan butang share. Tekan je butang share tu, siapa nak tengok dia tengok. Manalah tahu dengan sharing kita ni dapat ubah orang di luar sana. Kalau kita dapat ubah ramai orang tentang pengurusan kewangan, hidup kita akan bahagia. Kita tak boleh nak kata biar saya je boleh urus kewangan, orang lain tu lantak pilah dia. Kita tak selamat juga. Okay, kalau kita je yang bagus, orang lain tak bagus, orang lain akan menyusahkan kita juga. Okay. Menyusahkan macam mana? Menyusahkan dah tak urus, kita nak rendah. Mungkin orang terdekat datang selalu nak pinjam duit sebab dia tak boleh nak uruskan kewangan. Ataupun susah sangat, miskin sangat, tak cukup duit, kan rumah kena lelong, kena keluar daripada rumah, kan tak bayar sewa, kena halau, macam-macam berita sedih lagi kalau tak boleh nak urus kewangan. Jadi anda, duit gaji penat-penat yang kita pergi bekerja, urus duit kita tu supaya kita hidup dalam kadar mencukupi. Kalau gaji kita 1,000, buat cara gaji 1,000. Kalau gaji kita 2,000, hidup dengan gaji 2,000. Jangan nak hidup dengan gaji 5,000. Okey? Jangan nak ikut orang. Inilah sengsara. Semalam pun Kak Zara dengar perkongsian
daripada Prof Mohaya yang Kak Zara tengok video-video dia yang tak tahulah yang lama lah eh. Hidup kita tak payah nak berlumba-lumba, nak menunjuk-nunjuk stres. Dia ada dua. Satu, kita nak hidup dengan profit, dan satu lagi kita nak lakukan untuk dapat benefit. Ada dua yang berbeza kata Prof Mohaya. Profit, semalam video live dia. Profit dan juga benefit. Bagus ni. Apa itu profit, apa itu benefit. Kalau kita buat sesuatu tu, kita nak dapat sesuatu. Ni profit, tak lama hidup kita macam ni. Tak membahagiakan. Tapi kita nak hidup, nak beri sesuatu ni, kita nak dapat benefit. Kita nak dapat manfaat, bukan profit, bukan keuntungan. Kita buat sesuatu tu sebab ada sesuatu. Ada udang di sebalik mi. Tak bagus eh. Jadi kenapa kita nak share video live ni? Sebab supaya ramai, mula-mula kita dulu urus. Kalau kita seorang je dapat urus keuangan, orang lain KO urus keuangan memang tak bahagia juga. Okay, tak bahagia macam mana dia akan efek diri kita juga. Kalau boleh semua boleh urus keuangan, hidup dengan apa yang ada dan berusaha untuk janganlah itu ikut apa yang ada, tak apalah, cukuplah. Inilah takdir Allah. Itu salah juga. Itu satu ilmu lain pula. Okey. Kita tak boleh, kita kena bersyukur dengan apa. Kita kena berusaha dan bersyukur dengan apa yang kita ada. Bukan kata selesa. Kita kena berusaha untuk memperbaiki, mempertingkatkan lagi, tingkatkan ilmu, tingkatkan. Bila tingkatkan ilmu, automatik dia akan mengubah cara kita berfikir, cara kita bertindak, dan akan mengubah hasil kehidupan. Bila kita dapatkan tingkatkan ilmu, pendapatan kita turut berubah, turut meningkat. Okay? Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Kak Zara ada topik yang menarik. Kak Zara nak urus, bagi urus keuangan. Sebab kenapa? Ramai orang tak dapat nak urus keuangan. Dah banyak kali dah Kak Zara live cakap benda yang sama, tapi masih lagi tak dapat nak urus keuangan. Sebab sebab semalam pun Kak Zara punya sharing memang mencabar mencabar. Kak Zara semalam nak pergi benda, ada urusan apa, urusan pasal handphone. Okay, tengok urusan pasal handphone betapa mencabarnya. Tengok macam ni. Okay, siapa ni? Angah Zee. Hai. Assalamualaikum. Okay. Kak Zara. Terima kasih. Siapa lagi ni? Boleh tolong Kak Zara type-type ni. Idea Kak Zara. Okay, betapa mencabarnya ni orang yang sedar ni. Kak Zara pergi. Ni nak handphone Kak Zara ni ada problem sikit. Pergilah. Pergi ke Giant. Okay, singgah kat situ yang paling dekat. Nak pergi jauh-jauh. Kak Zara malah nak pergi jauh-jauh Dibuang masa sebab masa kita terhad. Singgah sekejap. Bila kita singgah, tengok di perjalanan kiri, kanan, depan, belakang tu banyak cabaran. Banyak cabaran yang menggoda kita. Ada jual baju. Mata ni dia jahat je kan. Dia tengok je. Tetapi kalau kita ada signal, okay, kita signal, kita dah tahu berapa perbelanjaan kita, berapa pendapatan kita, perbelanjaan wajib yang saya perlu tu, dan bulan ni sebenarnya tiap-tiap bulan berapa je lebih, berapa lebihan kita selepas ditolak. Ada juga apa ni, kena masukkan juga untuk simpanan yang 30% tu. Bila kita tahu sebenarnya bulan ni sebenarnya kita tak boleh nak belanja-belanja sangat. Dia akan bagi signal dekat kita. Selalunya kita buat-buat lupa. Kita pergi, nak pergi baik kita lipun, tetapi kiri kanan tu ada tudung, ada kasut, ada handbag. Kalau kita tak ada, tak ada apa, kita tak ada dipanggil alam pada diri kita sendiri, yang memang terbeli, memang tergoda. Semua cantik, semua cantik. Bila kita nak beli, pos benda perlu ataupun tidak perlu. Okay, ada lebih ataupun tidak duit bulan ni. Kita nak beli-beli ni. Okay, hai, siapa lagi ni, tolong type idea-idea Kak Zara ni. Jadi kita kena ada dipanggil alam sistem. Alam sistem kan, boleh lah alam sistem. Kita kena ada awareness dalam diri kita sendiri. Ini semua barang tidak perlu. Kecuali kalau kasut kita tiba-tiba putus, itu memang perlulah untuk kita beli kan. Takkan nak pakai selipar yang putus, kasut yang koyak. Tapi kalau dah ada 10 dah kat rumah tu,
Kak Zara rasa kalau perempuan ni yang bekerja ni bukan satu kasut dia. Lebih daripada satu. Jaranglah orang ada satu je kasut dia. Mungkin ada dua, ada tiga. Pakai je lah dulu apa yang ada tu dulu. Bukan tak boleh beli. Okay, ni alam yang Kak Zara nak bagi. Okay, sebenarnya tajuk kita 12 cara, 8 cara orang bijak urus keuangan. Semalam Kak Zara nak sambung lagi. Hari ni, tadi Kak Zara dah apa ni, dah apa, dah buat rakaman. InsyaAllah Kak Zara akan muncul dengan apa, dengan menu-menu simple. Setiap pagi masa Kak Zara masak tadi, tadi Kak Zara tak sempat nak buat live lah. Kak Zara rakam saja. Hari ni Kak Zara semalam masak apa? Semalam buat burger. Egg benjo. Boleh lah kan? Egg benjo. Cara Kak Zara. Bukanlah. Kak Zara ni bukan chef ternama. Apa yang ada kat dalam peti ais tu kita guna pakai. Hari ni Kak Zara tunjukkan cara nak buat sup ayam. Sup ayam, gunakan apa yang ada dalam peti ais. Belek-belek-belek, tak ada halia pun jadi juga. Walaupun tak ada halia, kita kena masak sebab kita nak menjimatkan kos kita. Dan satu lagi, makanan kita bersih. Makanan kita, kita boleh campur satu je. Satu menu. Kalau macam sibuk, tak payah nak masak sayur. Kalau masak sup, masuk je dalam tu carrot, daun celery. Kalau nak masukkan, masukkan tomato, masukkan apa lagi. Apa yang ada dalam peti ais je Kak Zara pakai. Bukan nak buat masakan yang macam chef tu betul-betul tu kan. Yang tu nak kena beli satu persatu. Bila tak ada yang tu, kita jadi malas tu. Kan, mim alif lam sin. Sin, malas kan? Malas. Betul lah kot. Jawi ni dah lama tak mengajar Jawi. Okay, jadi hari ni 8 cara orang bijak urus keuangan. Jadi Kak Zara sebenarnya cari untuk diri. Apa lagi yang kita kena buat? Sebenarnya benda yang simple-simple kita tak buat. Jadi macam mana kita nak pergi lebih detail lagi? Senarai perbelanjaan pun kita tak siapkan lagi. Tak jelas. Kita tak tahu sebenarnya berapa yang kita boleh belanja, kudapan-kudapan yang wastage, berapa ringgit yang kita perlu belanjakan, boleh belanjakan, tak boleh belanja semua. Kalau kita tengok duit dalam wastage expenses ni, kalau RM1,100, kalau RM2,200 bulan ni, dah RM200 dah saya spend, bermaksud ni, tapi ni dah 2 hari bulan kan, bermula balik, kita dah buat tabung balik, berapa je wastage expenses. Wastage expenses ni 10%. Apa dia? Tengok wayang, pergi makan-makan KFC, Pizza Hut, apa lagi ni, yang makanan yang mahal tu lah, yang lebih daripada biasa. Kalau kita makan nasi mungkin 7, mungkin RM5, RM7, tapi yang makanan-makanan tu dia berbelah-belah ringgit kan. Apa lagi? Subway. Kak Zara bukan nak promote mana-mana jenama ni. Tetapi yang ni dipanggil wastage expenses. 10%. Kita kena sediakan. Kalau tak ada kan nampak, kita akan rasa macam menderita sangat. Jadi kita hadkan kepada 10% sahaja duit makan-makan kat luar ni. Kalau pandai-pandai berjimat cermat dengan 10% ni, kalau tak ada kan kita memberontak pula kan. Alamak, hidup ni menderitanya, tak boleh makan pizza. Kalau berguru dengan Kak Zara ni, langsung dia tak bagi makan pizza, suruh simpan je. Bukan macam gitu. Okay, kena sediakan peruntukan 10% sahaja. 30% tolak tepi tu, dibawa ke depan. 10% untuk wastage expenses dan 60% lagi untuk perbelanjaan yang sara hidup kita. Kalau boleh yang ni, benda-benda ni nak mengganggu kita ni, KFC. Betul eh, makan KFC, McDonald's lah. Bukanlah tak boleh makan, okay? Nak makan tu makan, tapi tak payahlah nak budayakan sangat, eh? Nak membudayakan. Kalau kita nak, kita selepas kita bersara besok,
kita boleh kekalkan gaya hidup yang sama. Inilah duit yang 30% ni kita nak bawa ke depan supaya kita boleh kekalkan lifestyle. Supaya bila berlaku emergency, kita tak payah nak pakai duit sara hidup kita. Kita dah ada duit tabung emergency. Tak adalah sesak pening, sesak, tertekan, emosi. Sekarang ni emosi kita mudah sangat tertekan. Emosi ni menyebabkan darah tinggi, kencing manis, serangan jantung, sakit buah pinggang. Semua itulah dia akan efek kesihatan kita. Okay? Darah kita mula pekat, beku dan sebagainya. Jadi kita nak hidup dengan ketenangan. Hiduplah di bawah kemampuan kita. Ini Kak Zara belajar dan peringatan untuk diri Kak Zara sebenarnya. Tak boleh nak enjoy-enjoy sakan. Seronok hari ini tapi menderita akan datang. Kena save. Belanja sebahagian. 7. Ingat. Okay. Kisah daripada surah Yusuf. 7 musim kemarau. 7 musim yang subur dan 7 musim kemarau. Kita kena buat preparation. Tak boleh nak perhabis semua. Okay, sayangku semua. Sini semua sebenarnya peringatan untuk diri Kak Zara. Kak Zara sangat happy dan suka buat benda ni. Sebab kenapa? Dia ingat masuk-masuk ketuk-ketuk. Semalam dia menguji Kak Zara lagi pergi ke Giant tengok. Nak baiki handphone, nak screen Kak Zara ni, nak baiki handphone. Lepas tu cover dia dah pecah, nak kena tukar lah sebab penting. Sebab handphone ni kat ada satu panggilan pula. Okay, tak apa. Okay, jadi tu. Okay, Kak Zara. Semalam Kak Zara adalah 8 cara urus keuangan ni. Orang bijak urus keuangan. Satu, dia kena ada matlamat. Matlamat jangka pendek, sederhana dan juga jangka masa panjang. Macam tadilah kita nak. Kita prepare hari ni untuk jangka masa panjang. Kalau kita boleh makan kat luar sebulan sekali, kita nak kekalkan. Cabaran ni. Cabaran apa? Line ni. Kak Zara masuk balik. Hidup ni penuh cabaran kan? Kita nak buat sesuatu ni, kalau kita tak kuat sebenarnya memang kita tak payahlah nak buat ni. Kak Zara pun susah nak buat pagi-pagi ni live kan? Dengan kita sibuk bersilat semua ni. Tapi tak apa. Kita buat sebab bila kita ada goal yang jelas, kita faham kenapa Kak Zara buat benda ni. Dan moga-moga kalau berubah, dapat ubah kesihatan keuangan anda. Kak Zara doakan, maksudnya minta pada Allah pahala ni diberikan untuk arwah mak dan ayah Kak Zara. Okay, hidup beri manfaat. Hidup beri manfaat. Please share video live ni. Please share tau. Jangan tak share. Share lah. Tekan butang share tu supaya lebih ramai lagi. Bukan kita seorang je nak bagus urus keuangan ni. Kita nak ramai, lebih ramai lagi orang boleh urus keuangan. Cabaran. Hidup kita dah cabaran. Tapi memang kalau orang tak betul-betul memang akan give up. Bagilah banyak-banyak untuk Kak Zara. Okay, matlamat. Kita perlu ada. Kita nak. Kita boleh kekalkan gaya hidup kita ni sekarang. 5 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Dan bila bersara besok. Okay, kita tak nak sekarang kita mewah. 5 tahun akan datang, kita menderita. Ramai yang Kak Zara jumpa macam ni. Ramai, bukan semua. Ramai yang Kak Zara jumpa. Terpaksa downgrade. Kalau boleh, kita biarlah kita hidup di bawah kemampuan kita. Tetapi kita boleh hidup lah. Kita boleh sustain. Kita boleh maintain. Dengan gaya hidup yang sama dan lebih kurang. Kita tak nak hari ni mewah. Sakit tau. Tiba-tiba kena downgrade. Kan anak yang dah biasa mewah tiba-tiba nak downgrade, memang tak boleh. Okay, memang menderita. Kalau dulu duduk rumah banglo mewah, tiba-tiba kena duduk rumah flat, rasa-rasanya boleh hidup tak? Memang menderita. Memang trauma kan. Jadi kalau dulu gaya hidup boleh pergi makan ke hotel setiap hari contohlah. Dan sekarang nak makan pun kena berjimat cermat. Lebih baiklah kita menentukan gaya hidup kita sekarang di bawah kemampuan kita supaya kita simpan sikit ke depan apa-apa berlaku yang kita tak tahu dalam kehidupan kita ni. Kita ada emergency fund untuk kita kekalkan kehidupan kita. Okey, siapa lagi ni? Puan Nuria, Puan Halimah, hai. Okey. Terima kasih bantu Kak Zara ni. Okey. Tolong type dah sikit idea ni. Sebenarnya Kak Zara, sebenarnya bila kita ikut benda ni, Kak Zara perasan
bila Kak Zara share pun sebenarnya dia akan masuk dalam subconscious mind. Bila kita nak belanja tu dia akan bagi, dia ada signal. Toi, eh Zara, ni keperluan ke kemahuan? Kalau keperluan, keperluan silakan. Kalau kemahuan, stop dulu. Tak payah dulu eh. Tak payah dulu. Kecuali dia memang satu keperluan. Okay. Contoh. Yelah, kalau macam perempuan ni nak kena ada krim-krim, yelah, takkan tak beli kan, kena beli juga nak jaga kecantikan. Tak payahlah nak beli sampai 10 botol. Contoh kita nak beli nak bagi kulit kita tak kering, nak pakailah kan, nak pakai kat sini, nak ada sikit bedak, lipstick yang maksudnya nak touch up sikit, tapi bukan yang keterlaluan. Okey, boleh beli, tapi sederhana, bukan kita pergi borong pula kan. Lipstick tu sampai 10 batang kita borong, bukan macam tu. Jadi berpada-padalah, kita kena faham setiap perbelanjaan kita tu. Okey. Kena tahu goal kita tu. Kalau goal kita jelas, barulah kita akan semua yang kita buat dia kena ada matlamat. Macam Kak Zara ni pun, kalau Kak Zara tak ada matlamat, cabaran-cabaran lebih baik tak payahlah, menyusahkan diri. Sebenarnya ni menyusahkan diri. Tetapi bila kita ada matlamat, goal kita kenapa saya buat, sebab hidup kita kena beri manfaat, dan ilmu yang dimanfaat ini boleh menolong kita di dalam. Jadi Kak Zara hari ni membantu anda supaya suruh urus kewangan, bayar zakat, sedekah, benda yang baik kita bagi. Kalau apa yang kita bagi ni, kita bagi idea ni, orang ikut, kita akan dapat pahala sehingga hari kiamat. Okay, kalau Kak Zara buat suruh cakap pergi mencuri, pergi merompak, yang ini kalau you all buat daripada idea Kak Zara, jadi Kak Zara akan dapat dosa tu sehingga hari kiamat. Jadi apa yang akan menghantar kita ke kubur, ada tiga benda: doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga amal jariah, iaitu sedekah kita. Ada tiga ya. Jadi you all ni pun ilmu yang dimanfaatkan, benda yang bagus, bukan benda yang merapu. Okey, bukan yang merapu-rapu eh. Benda ni kalau urus dia bahagia rumah tangga. Kesan dia kalau tak urus kewangan, rasanya bahagia ke? Boleh perang tau suami isteri tau. Boleh bergaduh tau. Boleh terbang periuk tau. Emosi dah kacau, terganggu, jiwa tak tenteram. Memang tak payah cakap lah kan. Sayang pun boleh melayang. Mana tak ni kalau nak beli susu anak pun tak cukup duit. Memang boleh terbang semua benda ni. Boleh terbang lah hulu ke hilir kan. Periuk boleh daripada dapur pergi, boleh pergi ke ruang tamu. Gurau-gurau eh. Harap-harap taklah macam tu eh. Tapi boleh berlaku gangguan emosi eh. Gangguan emosi, orang boleh buat apa saja. Boleh pukul anak, boleh kerat anak, boleh tikam anak. Gangguan emosi. Okey, yang kedua, berusaha untuk menjana pendapatan. Ini pun Kak Zara dah bagi tahu semalam ya, kena berusaha. Tadi kena ada goal yang jelas, jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Dan keduanya, berusaha untuk menjana pendapatan. Kena usaha. Kena usaha untuk mendapatkan pendapatan tambahan ni. Pilih, cari. Dan jangan terperangkap pula bila Kak Zara duk sebut-sebut kena cari pendapatan. Bila nak cari pendapatan ni, kena berhati-hati pula, jangan keluarkan modal yang terlalu tinggi, sebab belum tentu lagi barang yang kita nak jual tu terjual. Takut nanti modal entah ke mana, barang tu kita yang kena pakai. Okey. Kalau kita jual tudung, semua koleksi tudung tu kita kena pakai. Kena belajar, kena faham. Mulakan dulu. Mungkin boleh jadi dropship yang tak payah nak keluarkan modal. Memanglah keuntungan sikit. Tetapi kita tak payah nak keluarkan modal. Belajar untuk menjual. Belajar untuk sharing, okay, memberi. Dan kita kena faham kenapa kita buat, kita jual sesuatu tu. Contoh kita jual ketik kuku. Kenapa kita kena jual ketik kuku? Ada manfaat kan? Kenapa kita kena jual tudung? Apa bezanya tudung kita dengan tudung orang lain? Okay. Apa lagi? Kenapa kita ada jual telekung? Okay. Ada reason-reason tertentu. Okay, seterusnya yang ketiga. Ada dua lagi tambahan Kak Zara nak bagi hari ni. Simpan dulu baru belanja. Okay. Simpan dulu baru belanja. Bukan belanja. Kalau ada lebih, saya simpan.
Memang tak akan simpan. Sampai ke pencen pun tak boleh simpan. Sebab nak tunggu ada lebih. Memang tak ada lebih. Cubalah tengok. Memang tak akan ada lebih untuk kita belanja kalau kita tak tolak siap-siap. Sebab itulah dia ada formula. Formula 30% tolak tepi. 70% tu kita agihkan lagi. 10% untuk wastage expenses. 60% untuk sara hidup, bayar rumah, bayar kereta, perbelanjaan. Okey. Kena simpan dulu, tolak tepi. Kalau ada formula, kita tolak tepi dulu. Kita tak ada masalah sangat bab ni. Tapi yang ni kita tak buat. Okey, kita tak buat. Okey, surah Yusuf simpan dulu. Dia kata hasil-hasil tanaman disimpan dalam bentuk tangkai dahulu, selebihnya baru makan. Ayat 47 surah Yusuf juga menyebut dengan jelas hasil-hasil tanaman itu tadi perlu disimpan dalam bentuk tangkai dahulu, selebihnya baru makan. Dia suruh simpan dulu, bawa ke depan. Panduan terbaik, simpan dulu baru belanja. Okey. Kita bukan tak boleh pakai duit ni. Kita tangguhkan penggunaan. Mungkin kita nak guna 5 tahun akan datang. Mungkin kita nak guna 10 tahun akan datang. Untuk apa? Mungkin kita nak beli rumah, nak melabur dalam rumah. Sebab nak bersara dengan rumah. Okey, siapa lagi? Hai-hai bersama Kak Zara ni. Please share video live ni agar lebih ramai lagi. Okey. Formula ni dapat gaji, tolak simpanan. Lebih tu baru belanja. Kalau boleh lebihkan bak simpanan tu, terbaiklah, terbaik. Kak Zara suruh simpan-simpan ni, Kak Zara tak dapat apa tau. Bukan duit tu mengalir pada Kak Zara. Anda yang boleh dapat. Sebab bila ramai selalu follow Kak Zara ni, Kak Zara sebut simpan-simpan sebab dia akan melekat dalam ni. Dia akan melekat, aku ni kalau aku tak simpan ni macam mana besok Susah ni, sengsara nak pinjam dengan siapa. Siapa yang boleh bagi kita pinjam? Mungkin sebulan boleh lah pinjam. Kalau setiap bulan nak pinjam, orang punya menyampah. Siapa tak menyampah kalau sekejap nak pinjam, sekejap nak pinjam. Macam aku ni bank pula kan. Okay. Yang kedua, yang keempat, okay, yang terakhir hari ni untuk sharing Kak Zara pada pagi ni supaya tak panjang sangat. Sentiasa belajar ilmu berbelanja dengan bijaksana. Kena belajar. Kena belajar macam mana nak belajar ilmu berbelanja dengan bijaksana. Nak jimat-jimat jugalah ni. Sebab itulah Kak Zara akan appear dengan menu jimat Kak Zara. Okay, menu simple lah. Kita pakai. Memanglah kata apalah Kak Zara ni, masak sup tak ada halia. Memang ada sup tu kena letak halia. Tapi hari ni halia tu tak ada. Pakai je lah apa yang ada. Okay, boleh juga. Sebab kita dah ada perencah sup. Okay, pakai je apa dalam peti ais. Satu lagi, Kak Zara yang dulu beli banyak-banyak tau. Kak Zara yang dulu beli penuh peti ais. Lepas tu tengok satu busuk-busuk sayur ni mesti masuk dalam tong sampah. Sayang kan? Pembaziran. Jadi Kak Zara dah banyak tahun dah Kak Zara beli. Beli hanya seminggu sekali je untuk barang-barang sayur ni. Tak beli untuk 2 minggu. Kalau dulu 2 minggu stok banyak penuh peti ais. Tak muat peti ais tu dululah. Dan Kak Zara tu bahan tengok satu-satu, ini tak bagus lah masuk tong sampah. Beli sawi masak sikit je, selebihnya masuk tong sampah. Sayur banyak. Kak Zara ni suka makan sayur dengan buah-buahan, jadi beli tu tak beringat-ringat. Ini satu kesilapan. Dan jangan buat kesilapan ni, beli berpada-pada saja. Jadi dalam minggu ni Kak Zara kena shopping lagi barang-barang sayur, terutamanya sayur dengan buah-buahan. Yang lain tak shopping sangat, semua dah ada. Cuma sayur dengan buah-buahan seminggu sekali, dan kita plan apa yang kita nak masak. Kita plan sayur, kita tahulah kalau kita yang masak, kita tahu sayur apa kita suka, sayur apa yang kita tak suka. Okey, kita susun keutamaan perbelanjaan. Jadi kena tahu macam tadilah ni. So dia kata sentiasa belajar ilmu berbelanja dengan bijaksana. Dan ilmu berbelanja dengan bijaksana tu macam mana? Dapat duit gaji, 30% tolak tepi, 10% untuk wastage expenses, dan 60% lagi untuk belanja-belanja yang lain. Dan senaraikan perbelanjaan tu. Itulah formulanya. Kalau tak buat, tak boleh
nak dibantu lagi. Ha, kan? Dan kita tengok pula, susun pula yang selebihnya bila kita nak beli pembelian yang lain daripada komitmen bulanan tu, kita kena fikir ini perbelanjaan, kemahuan ataupun keperluan. Kalau keperluan, kita boleh menggunakan duit. Kita dah ada emergency fund kan? Guna duit emergency fund supaya kita tidak terguna, tidak terover menggunakan duit gaji semasa. Kita nak lebihkan masuk. Kalau ada lebih, masukkan dalam emergency fund supaya emergency fund kita tu banyak. Okay? Dan apa dia ni? Memang macam itulah. Ha, memang macam tu dia kata kena belajar. Belajar ni macam mana? Ini dah belajar kena praktikkan, kena buat, kena susuli. Okay? Kak Zara akan appear dengan apa? Menu sihat Kak Zara. Boleh follow. Kak Zara rasa you all lagi hebat lah. Anda semua lagi hebat dengan masak-masak ni. Kak Zara nak masak banyak-banyak tak boleh. Tapi kalau untuk masak untuk keluarga tu boleh lah. Boleh lah kan. Tak tera sangat. Boleh lah makan. Ha, sebolehlah kita rasa tekak Kak Zara ni masuk. Dan anak-anak kata sedaplah mami, sedaplah ibu, dah cukup lah. Kan kita bukan chef ternama, tapi kita nak masak. Nak masak untuk menjimatkan keuangan kita, duit keluar kita. Jadi hari ni kena ingat, tengok dalam pos kita tarik. Dipanggil tarik duit. Tarik duit macam mana? Sediakan satu tabung. Pagi ni dah bersedekah. Jangan lupa bersedekah ya. RM1 satu hari. Kalau berat sangat RM1 satu hari, 50 sen satu hari. Kalau berat sangat, buatlah 10 sen satu hari. Tapi kita nak buat setiap hari, setiap pagi dah kumpul-kumpul. Ambil duit tu masuk dalam tabung masjid. Okay. Kita nak buat setiap hari. Ya. Setiap hari dipanggil tabung syurga. Kak Zara berharap, Kak Zara bagi inspirasi ni. Apa segala pahala ni untuk arwah ibu dan ayah Kak Zara yang telah pergi menghadap Ilahi, dan tiba akan tiba masanya kita akan bertemu dengan Allah, cuma tak tahu bila. Yang penting kita berusaha lah untuk jaga kesihatan kita. Kak Zara pun peringat tu untuk diri Kak Zara, dah berumur-umur 4 siri macam ni, kena sangat-sangat beringat. Tu kadang-kadang pun tak beringat juga, tapi kena ingat-ingat ya. Kena ingat jaga kesihatan. Kesihatan kita adalah aset yang paling utama. Tak sihat macam mana kita nak cari duit tepi, nak pergi kerja, nak cari duit tepi. Dah tak boleh nak kerja kalau kita tak sihat. Okey, sihat eh. Jaga kesihatan. Jadi amalkan makanan sunnah. Adakan minyak zaitun, minyak kelapa dara. Apakah lagi, buah tin, buah zaitun. Di rumah kita buah kurma. Ada kan benda. Dulu-dulu pun Kak Zara tak makan juga. Tak ada benda-benda kat rumah. Sebab kenapa? Gaya kita KFC kan? Apa kelas benda-benda ni? Tapi kita menukar tu kalau gaya hidup kita pergi kepada makanan-makanan sunnah. Ada zafaran kat rumah kita. Kita boleh beli yang paket-paket kecil itu, boleh masukkan dalam air. Minum apa ni, habatus sauda. Jadikan amalan dalam kehidupan. Kak Zara pun dah mula buat perubahan. Sama-sama ya, kita buat perubahan. Bukan bagus sangat. Kak Zara bukan ustazah. Kak Zara bukan pakar motivasi, bukan pakar kesihatan. Tapi Kak Zara nak berkongsi jatuh bangun Kak Zara dalam bidang keuangan, dalam bidang dalam kehidupan, supaya kita sama-sama ada satu formula untuk kita hebat keuangan kita. Hebat ni bukan banyak duit tu masuk dalam poket kita, tapi berapa banyak kita boleh uruskan dia dan kita boleh tolak tepi dan bawa dia ke depan. Bukan berapa banyak duit yang masuk. Ada orang gaji dia RM10,000 tapi belanja dia RM15,000 dan sengsara tak cukup juga. Bukan banyak, tetapi bagaimana kita mengawal diri kita untuk uruskan keuangan kita tu. Bagaimana kita ada formula yang bagus untuk kita agih-agihkan duit kita. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Terima kasih bagi anda yang tag-tag untuk Kak Zara ni. Alhamdulillah. Kak Zara doakan anda kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Siapa nak dapat idea duit tepi tu, PM lah Kak Zara. PM dekat Messenger tu PM dekat situ. Kak Zara, saya nak tahu macam mana nak cipta duit tepi ni, ada idea. Kak Zara boleh bagi idea Siapa-siapa yang nak sahaja, tak nak tak apa. Siapa-siapa yang serius sahaja untuk kita bantu anda untuk cari duit tepi. Dan memang semua-semua ni perlukan pengorbanan masa, perlukan
Kena penat lelah sikit. Tak ada benda yang mudah datang bergolek. Dan siapa nak Kak Zara tengok keuangan dia, boleh join exclusive group. Saya nak join exclusive group. Message Kak Zara kat situ. Dan pesanan kepada anda yang belum like page Zara Othman, please like page Zara Othman dan follow. Kemudian klik sifas. Itu saja permintaan Kak Zara. Salam sayang daripada Kak Zara. Celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Duit masuk nak cepat-cepat. Nak banyak-banyak duit keluar biar lambat-lambat. Okay, bye. Assalamualaikum.